قد فاز من صلى على الحبيب خير الورى وصفوة المجيب. Dengan perkataan yang akan memasukkan aku ke dalam sorga dan menjauhkan aku dari neraka. Jadi lamun Arab Baduy nu dianggap bodoh wae, nu dipertanyakan sudah sorga, berarti sesuatu yang menyebabkan masuk ke sorgana itu lewat. Hebat karena tujuanana. Apa kata Rasul? Kul amantu billah summastaqim wa aqimus shalah wa atuz zakah wa tasuma ramadhan. Apa kata Rasul? Satu, berimanlah kau kepada Allah, dirikan sholat, tunaikan zakat, saum di bulan suci Ramadan. Itu pokok-pokok ajaran Islam. Jadi ketika datang Arab Baduy, Rasul memberikan jawaban pokok tetapi sederhana. Ternyata dengan jawaban sesederhana saja tidak banyak orang yang bisa melaksanakannya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil. Tidak akan pernah berhenti hambaku mendekatkan diri kepada aku, yaitu dengan amalan sunnah. Da arinu wajib mah dibatasi. Salat 5 waktu, saum setahun sekali, haji seumur hidup sekali, zakat bagi yang mampu. Tetapi untuk terus continue mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan melakukan amal nawafil. Matak amalan sunat mah sok ditabsyir, diberi kabar gembira dengan keutamaan. Naon sabab dana pilah mah termasuk barerat atau gerasok. Salat fardu paling malam isya, tapi salat tahajud paling awal lepas jam 12. Saum fardu setahun sekali bari babarengan, tapi saum sunnah lamun hayang nu utama pisan saum Daud. Tapi dikarenakan diperlihatkan fadilahna, banyak orang yang luar biasa mengejar sunnah. Bagus, karena untuk menambah ngan ulah poho kana kewajiban. Karena ketika kita mengejar sunnah lupa atau lalai kewajiban, itu termasuk bagian dari tanda amal yang ittiba'ul hawa, amal yang mengikuti hawa nafsu. Ibnu Athaillah beliau menyampaikan dalam kitab Hikam, min alamati ittiba'il hawa'i, tanda-tanda orang yang amal mengikuti hawa nafsu, al-musara'atu ila nawafil, gagancangan pikeun ngalaksanakeun pasunatan-pasunatan, wattakasuli 'anil qiyam bil wajibat, tapi lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Lamun dinamakan mah ari kewajiban mah sanguna lah gitu. Talamun nafilah mah lauk paukna. Tapi bedana ari urang mah lamun lauk pauk sok neangan nu aristimewa anu pangeunana, lamun dina ibadah nawafil teh angsal henteu teuing.